Bantuan di pemerintah nggak ada Enggak gitu. kebagian ya. Nggak kebagian di sini banyaknya gitu. Oh, kebanyakannya enggak kebagian. Nggak kebagian. Ini seharusnya kan pemerintah lebih teliti lagi Teliti siapa yang harus kebagian. siapa yang jangan kebagian, Iya, jangan siapa yang salah, menerima. jangan salah sasaran gitu. Kebanyakannya kan sekarang Salah salah sasaran, sasaran. maunya rumah udah Permanen. permanen, Kebagian. banyak Rumah kampung ini rumah sudah tua roboh, ini. roboh. Uang dari terdampak corona itu gak kebagian juga ya? Enggak Oh, kebagian. gak kebagian Cuman katanya. pulsa ya, pulsa Cuman kalau pulsa saya. cuman pulsa itu pulsa gratis teh Pulsa pulsa KWH. AWH. Oh ya, cuman pulsa listrik yang kebagian. Oh, dari dulu juga ya. Iya. Nggak tahu siapa yang harus disalahkan, apakah pemerintah bawah atau pemerintah atas. Soalnya banyak warga yang tidak kebagian katanya. Bantuan-bantuan. Bantuan kan ada rambat rumah ayah tuh. Ya, mudah-mudahan aja ya, walaupun nggak kebagian bantuan, mudah-mudahan rezeki Bapak lancar. Amin. Mungkin Allah juga punya jalan yang terbaik. Nah, ini rumahnya rumah kayu. Coba kita lihat. Ini rumah kayu. Di mana? Di sini rumahnya masih banyak rumah panggung, dan di bawah juga situ tuh lodong si ibu. Capek itu lebak ya, aduh. Menuju naon. Si ibu nuju menuju situ urut di hau. Kapungkur kan dia teh? Masa nuju hamil ela? Pan bapanan nuju nyabah itu teh. Nah, ini baru dia. Masak baru. Baru mau masak ya. Hau, hai hau. Tuh. Hau sayang lagi nagong. Sebentar aja nasi bisa disupan ke. Bisa disupan. Disupan di nasi seeng. Hari itu nyadap pirana heur. Wah, sore. Sore tau ya. Sore. Sebentar. Oh. Tuh ikannya. Sudah tahun ini. Tadi nangkap ikan. Lumayan banyak ikannya. Nah, ini ikan bawal nih. Tuh ikan bawal itu. Ikan bawal sama nila. Ikan bawal sama nila. Cukup banyak. Tuh. Ada mungkin 3 kilo lebih. Kampungnya tulis di Kampung Mekarwangi, Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong. Kampung mana teh? Mekarwangi. Kampung Mekarwangi. Desa Sukamekar, Kecamatan Cibinong. Ya. Jalan hancur, coba minta bantuan ke orang-orang yang di atas. Iya. Katanya jalan-jalan yang ada di sini perlu perbaikan. Karena tadi saya juga lewatin ke bawah ke situ. Jalannya cuman masuk satu motor doang. Itu pun belum dicor dan belum pakai batu. Nah, ini dia. Ini lagi masak nasi. Mohon maaf agak sedikit gelap. Ini masaknya dipakai tungku ini. Iya. Dikukus. Terus itu kayu. Nah, kalau ini katel lagi mas buat gula. Kalau ini untuk gula. Ayo. Senter ieu ya, mana? Untuk bahan
masak gula. Nah ini untuk masak gula. Katanya udah sampai begini, gitu, besar. Besar begini. Itu harga berapa? Ini 400.000. 400.000 ya belinya? Iya, 400.000 ini. Biasa kalau masak gulanya di mana? Di sana. Oh, di sini juga. Iya. Oh, di situ. Banyak itu di luar. Di luar. Kalau banyak, kalau dikit di dalam aja. Oh, iya. Duh, puntennya mereka dia ya, Midona. Oh. Tuh. Nah, ayo, video. Oh. Ini Ladensa ya, atau di sini panggilnya Lesnar. Rumahnya udah rusak. Dibuatnya kalau yang ini dari jen-jen, nggak tahu dari apa nih ya? Iya jen-jen. Kalau ini mah dari jen-jen. Ini Albasia. Dan ini suasana di dalam. Seperti biasa rumahnya pakai kayu. Kalau atapnya ini pakai kayu ya, pakai bambu. Dan ini rumahnya cukup tua. Kalau di bawah papannya pakai kayu jati. Nah ini dia suasana di dalam rumah di perkampungan. Ada kulkas juga di situ. Di sini ada peralatan. Di sini gak tahu apa. Wah, ada box juga di situ ya, ada tempat musik. Di situ mungkin tempat tidur. Saya gak bakalan masuk ke situ. Sugan we atuh. Ayam milik dulur. Kada berlaku gitu dah. Pulang ke kieu teh. Ayu wartawan mah biasa berlaku. Nah, ini yang paling teh jeung urang bere rokok sabungkus. Heeh. Mamahane atuh. Siap. Tuh. Ini wajan. Ini juga wajan untuk mengolah gula aren. Nah, ini dia. Kayu bakarnya. Kalau ini biasa tempat nyimpan beras ya? Kalau itu goa atau leuyet? Wartawan dia mah alus teh kawu da kudu pilih wartawan di mana-mana tadi kan. Kecelakaan kamera bisa jadi duit. Dan kita lihat ke luar. Lihat bentar. Nah, kalau di luar di sini ada lodong. Tuh ada lodong di situ. Ada WC. Di situ ada WC untuk mandi, cuci piring dan sebagainya. Nah, di sini rumahnya masih panggung ya. Panggung rumah jelek. Panggung. Jelek, ya. Ini ada kayu bambu dan kayu bakar. Di situ ada ayam. Nah, ayam bertelurnya di sini. Tuh ada telurnya. Kebeneran ada telurnya. Tuh yang itu ada telurnya lagi katanya tuh. Ada ragaji gitu, ada apa-apa gitu, ada. Pokoknya kumpir kata si bapak juga. Naikannya tadi ya dibawa, sebagian tadi udah dibawa sama teman saya. Ini apa ya? Beras ya? Beras. Ya kalau ini beras. Tuh berasnya. Berasnya bagus banget. Pokoknya kalau beras di Cianjur itu sangat enak, sangat pulen. Nongkrong di sini. Ah, hari di dia terus laminya. Lami? Udah berapa tahun? Udah 40 tahunan. Udah 40 tahun? Iya. Sini. Udah 40 tahun. Udah lama. Halo. Lahirnya dulu di mana? Lahirnya asli di Angadea. Angadea. Angadea Belitung Impres Jamain. Kelahiran. Bulan sama tinggal kan, Dek. Uli nyokot 10 siki ya. Lagi angkat air. Oke,
jagoan katanya. Kieu pande pegunungan mah. Ceneluk. Ceneluk nang kota ku ngebang-bang areuy. Di dalam nuwungi tiris teu. Mang sana hareudang, hareudang mah sana tipis-tipis. Di dieu. Hawana. Aduh. Kalau bahan cuaca mengawut. Hareudang kos kaki du we. Leungit aya kos kaki du. Bere. Halo. Aku ngecerikna. Ela. Geus ngumpul au kayaknya karena para birungku. Aing geus kitu geus gapung kitu wah rabu kana liang. Duh, suara hayap. Mantas. Kalau yang nontonnya dari luar negeri mah jadi ingat kampung halaman kalau lihat video seperti ini. Jadi pengin pulang kampung. Kumpul sama keluarga. Ini juga kan banyak juga yang komen katanya pengen pulang kampung kalau lihat video seperti ini. Jadi mengingat kampung halaman, ada juga yang ingat masa lalu waktu kecil. Bapak namanya siapa ya? Pak Sariman. Pak Sariman. Tapi ibu? Ibu Ominah. Ibu Ominah. Oh, ada kucing di situ. Kucingnya cukup gede. Montok itu nyata ucing. Oh, lagi hamil. Kan bias. Duh. Begini nih kalau di kampung itu orang-orangnya ramah. Lebih kayaknya kelabak naon kampung naon eta haurseah iya kalau situ jamain angadea cibin warung tilu cibinong. Emang di sini ada tembus ke Cibinong jalannya? Ah ya, tembus ke Cibinong langsung warung tilu. Angkola bisa bijah yang kangkola langsung, bisa iya langsung ke Cikangkareng kan. Cikangkareng di pojok eta langsung ke Cikangkareng kalau itu belok kanan belok kanan iya. Senang barang. Ayo dulu asli di mana? Senang barang. Wah, oh, kelahiran Senang barang? Senang barang, Gunung Batu. Oh. Pertemanan si Ade. Oh, rumah kayaknya. Tetangga. Oh, sok kerja nyeta kieu e-nya urang. Nah, kieu we ngancelong ka rubala. Oh, kampung-kampung kieu. Oh, keliling nah. Kampung. Bias deui wartawan mencari eta. Melihat suasana di kampung. Ah, gitu. Soalnya kan jarang banget gitu yang membuat video tentang suasana di perkampungan. Kalau di perkampungan kan suasana tuh adem. Bebas dari polusi. Ah, gitu. Dan alhamdulillah kalau di perkampungan seperti ini mah bebas juga dari virus corona. Dan mudah-mudahan virus coronanya cepat menghilang, cepat berakhir nah, agar aktivitas warga itu tidak terbatasi nah, dan terdampak juga kan ke ekonomi Indonesia sekarang akibat virus corona. Banyak juga yang menganggur, ada juga yang kerja di PHK akibat virus. Sebenarnya nama kesan mah urang mah atau hasil pertanian hayang berlaku ulah sampai di seperti ayeuna cau tidak berlaku apa-apa tidak berlaku gula sekarang kome, pisang enggak berlaku di sini ya enggak berlaku enggak bisa dijual katanya enggak bisa dijual jadi ku ayana mungkin kaya, krisis mungkin ke kotanya ditutup mungkin ya jadi apaan krona teh ya pasar-pasar teh jadi barang-barang dari kampung itu susah mau masuk ke kotanya. Makanya di sini yang beli barang dari hasil pertanian itu jadi ngedrop, beku. Jadi beku sekarang.
papan di kota tes ya teh nanti jadi sekolah-sekolah ditutup apa sekolah dagang jualan pisang goreng itu jadi ditutup. Iya sekarang kan sekolah ditutup. Sekolah ditutup jadi itu yang belajarkan eta. Metak susah di kampung sebetulnya, alias sebenarnya nama susah cari uang, susah cari pekerjaan, iya. Kebutuhan sama sama orang kota, gitu. Dibeli aja butuh sabun itu ini, resiko itu ini, tapi hasil bumi gak memadai gitu, tepayu gitu, memadai, malah beromanya. Beli pupuk, nah, gitu. Beli apa-apa itu kan harus pakai modal. Iya. Pas taninya udah hasil, nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual, bari ayah nama apaan jadi segala. Nah, di dia, mah di dia gitu-gitu. Iya. Mama kan daerah Nusajian, mas. Seperti berak oke terbatas. Jadi harga beraknya lebih tinggi batan penghasilan di kampung petani. Cau atau payu harga berak melambung kuat nincak 48 per kintal. Pupuk gitu. Pupuk, deh. 480 per kintal. Pek, ndak bakal harti. Itu ka pemerintah teh menta teh cing. Da kebutuhan patani mah teh ukur berak gitu. Ayeuna hasil pupuk. Bumi supaya bisa payu. Yang penting harga pupuk aja diringanin gitu. Nah, gitu. Soalnya sampai melambung kieu bari harese. Soalnya kan kadang-kadang bandar itu membeli hasil pertanian itu harganya itu kadang-kadang murah. Murah, lebih murah. Murah banget. Cau ayeuna mencapai ini 800 perak per kilo. Pisang itu. Iya. Pisang itu 1 kilo 800 rupiah. Parah patani. Dek kumaha gitu karasan imatna hidup gitu namun terus-terusan kieu. Bantuan ti pemerintah enggak ada. Enggak kebagian. Iya, enggak kebagian di sini banyaknya gitu. Kebanyakannya enggak kebagian. Enggak kebagian. Ini seharusnya kan pemerintah lebih teliti lagi. Teliti. Siapa yang harus kebagian? Siapa yang jangan kebagian? Iya, jangan siapa salah. Yang menerima? Jangan salah sasaran gitu. Salah sasaran. Kebanyakannya kan sekarang salah sasaran. Salah sasaran. Menya rumah udah permanen. Kebagiannya. Rumah kampung ini rumah sudah tua ini uang dari terdampak corona itu gak kebagian juga ya? Enggak kebagian. Enggak kebagian katanya. Cuman pulsa itu pulsa KWH. KWH. Ya cuman pulsa listrik yang kebagian. Dari dulu juga ya? Iya. Enggak tahu siapa yang harus disalahkan. Apakah pemerintah bawah atau pemerintah atas? Soalnya banyak warga yang tidak kebagian katanya. Bantuan-bantuan. Bantuan kan ada rambat rumah ya tuh. Ya mudah-mudahan aja ya walaupun nggak kebagian bantuan, mudah-mudahan rezeki Bapak lancar. Amin. Mungkin Allah juga punya jalan yang terbaik. Allah juga kan Maha Adil. Mungkin dari cara yang lain kita dapat rezekinya. Dan kita juga diberikan kesehatan kan sudah alhamdulillah. Amin. Mudah-mudahan. Walaupun banyak uang misalnya kan ada bantuan dari pemerintah, tapi kalau kitanya sakit kan buat apa? Gak bisa dinikmati. Ya, mudah-mudahan aja keluarga Bapak di sini sehat selalu ya. Amin, amin. Yang utama itu sehat. Kalau ini kampung apa namanya ya? Mekarwangi. Kampung Mekarwangi, Desa Sukamekar. Desa Sukamekar, Kecamatan. Kecamatan Cibinong. Kecamatan Cibinong ya. Tadi ngesasuk dah. Takut lupa kan nanti. Asuk tadi. Nah ini proses pengarihan. Ini masih setengah matang ya. Dan nanti. Nah, dimasukin air dulu secukupnya agar lentur. Tapi jangan terlalu banyak ya airnya. Kalau kebanyakan nanti lembek itu nasinya. Nah, seperti ini.
Tapi kalau zaman dulu pakai dulang ya, itu pakai yang kayu ininya itu. Nah kalau sekarang kan ada agak sedikit modern, pakai plastik. Dulu mah dulang. Dulu mah dulang namanya. Seperti ini. Nanti habis ini dikukus lagi. Nah dimasukin lagi ke situ. Nah terus ke sana dikukus lagi. Habis itu kalau udah matang langsung aja dimakan. Nah kalau masak nasi seperti ini itu lebih enak. Karek ngari. Ayo sanggup. Tadi tak ilmi bintang nih dia dengar obrol nami. Saha. Tadi tamu lu tadi. Oh iya. Biasa ya. Warna-warna barang.